jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga. Tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hari itu bertakwalah, dalam hidup tak berpunya. Hari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga.